Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Alfrimeng. Yep. Oke nih teman-teman, jadi kalau kalian mengalami masalah dengan aplikasi BPJSku ini, kalian bisa melaporkannya teman-teman ya, atau mengadukannya ke pihak dari BPJSku nya teman-teman ya. Nah, jadi caranya cukup simpel, tinggal kalian pilih aja, di sini ada tombol pengaduan, tinggal kalian klik. Nah, di sini ada aduan peserta ya teman-teman ya, sampaikan aduan kepada kami tentang kepersertaan Anda. Nah, di sini ada dua pilihan, ada ketidaksesuaian data atau perusahaan belum terdaftar. Nah, misalnya di sini saya pilih pengakuan data tidak sesuai, tinggal kita masukin aja di sini kode kita. Nah, kemudian di sini ada apakah status kepersertaan Anda telah diverifikasi atau masih aktif, apakah upah yang dilapori sudah pas atau sudah benar. Nah, kalau emang sudah, langsung aja kalian klik di sini setuju teman-teman ya. Nah, di sini ada juga perusahaan belum terdaftar, kalian bisa laporkan aja atau adukan aja teman-teman ya. Nah, kalian bisa isi aja semua data-datanya, mulai dari gambar, kemudian nama perusahaan dan juga alamat perusahaannya juga teman-teman ya. Nah, jadi begitulah caranya cukup simpel, kalian bisa ikutin aja step by stepnya. Kalau kalian masih bingung, kalian boleh komen di kolom komentar. Oke.